tak punya biaya untuk operasi. Dion bocah 4 tahun warga desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, penderita kanker darah stadium akhir, terpaksa harus dirawat oleh ibunya sejak 3 tahun terakhir. Pihaknya sangat mengharapkan uluran tangan para dermawan yang baik hati. Berikut laporan selengkapnya. Dion, bocah 4 tahun penderita kanker darah, hanya bisa terbaring lemas di pangkuan sang ibu. Sudah 3 tahun Dion menahan rasa sakit akibat penyakit yang dideritanya. Dion merupakan anak kedua pasangan dari Asdir dan Risdayanti yang tinggal di sebuah rumah berukuran kecil milik tetangga yang berada di desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Penyakit kanker hati ini sudah dirasakan Dion sejak ia berusia 1 tahun. Karena tak memiliki biaya, penyakit itu terus menjadi hingga menyerang hampir semua organ tubuh. Bocah malang ini selain kanker hati, Dion juga mengalami pembengkakan limpah yang membuat perutnya membesar. Saat rasa sakit datang, obat yang paling mujarab yang dilakukan ibu Dion dengan menggelitik telinga Dion dengan menggunakan katembat atau tusuk telinga. Biaya operasi yang mencapai ratusan juta rupiah membuat orang tua Dion yang bekerja sebagai buruh bangunan hanya bisa pasrah. Sementara BPJS yang dimilikinya tidak bisa digunakan karena selalu menunggak pembayaran. Ya, ini kena penyakit kanker darah. Umur 1 tahun 7 bulan masih sehat-sehat. Pas masuk 2 tahun mulai sakit-sakit. Pertama diagnosanya ke dokter pembesaran limpa. Setelah pembesaran limpa belum ada rujukan, lama kelamaan dia mulai bera-bera, badan sudah kecil, perut masih besar, tiba masuk kembali. Ya ini nih diagnosanya sudah kanker darah, sudah stadium akhir. Tanya pas suruh USG, dokter katanya tidak mau karena sudah ada pembesaran hati sama pembesaran limpa, sudah gejala tumor sama keganasan darah. Di sini kan di rumah sakit pulang balik cuma transfusi darah saja untuk penanganan sementara karena di sini nggak ada alatnya, nggak ada obatnya, harus ke Makassar. Keluarga berharap ada dermawan yang mau mengulurkan tangan membantu kesembuhan anak mereka agar Dion dapat bisa menjalani operasi di kota Makassar. Ya berdiri aja bu, gitu bu. Dari kompleks Blok M Bende Kendari, tim Sultra Line mengabarkan.